Nah, ini nasi gila yang aku pesen. Itu tipenya yang pakai pedas. Jadi katanya nasi gila pun bisa tanpa pedas, guys. Jadi kalian pesan aja, kalau memang tidak mampu makan pedas, minta yang normal-normal saja. Halo para sobat kuliner, ketemu lagi dengan Sudi di acara Hap-Hap Enak. Kali ini saya sudah di Serdam, dan sekarang posisi saya ini ada di dekat ini ya, Ruko Batara Indah 3. Dan di sini, di depan saya ini, udah ada salah satu makanan yang menurut saya cukup unik ya. Karena saya sempat lihat foto-fotonya, jadi saya penasaran, namanya adalah Nasi Gila Pontianak. Wih guys, gilanya kenapa? Aku juga belum tahu nih. Lihat dari fotonya, apakah karena dia pedas? Langsung aja kita lihat. Bagi yang kepo, simak terus video ini ya. Tonton sampai habis biar kalian tahu seperti apa produk ini ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dukung saya terus agar bisa bikin video-video menarik setiap minggunya, guys. Oke, mari sobat kuliner, kita lihat ya. Nasi Gila Pontianak. Waduh, baunya pakai cabai ya? Iya. Oke, mantap guys. Pedas ya ini? Sedang. Ini sedang ya? Oke, para sobat kuliner, sudah tiba ya nasi gilanya ya. Wow, dari tampilannya pedes kayaknya nih. Kita lihat ya guys. Nah, ini nasi gila yang aku pesen. Itu tipenya yang pakai pedes. Jadi katanya nasi gila pun bisa tanpa pedes, guys. Jadi kalian pesan aja, kalau memang tidak mampu makan pedes, minta yang normal-normal saja. Ini pun saya pesannya yang pedasnya sedang ini ya. Kalau pedas ekstra, waduh. Belum tahu ini gimana nih. Apakah selamat makan yang pedas-pedas? Mari makan para sobat kuliner. Yes! Saya pesannya yang nasinya porsi jumbo juga ini ya. Wah, pedasnya langsung lonjok guys. Jadi nasi gila ini benar-benar pakai nasi. Benar-benar dimasaknya dengan cabai tadi. Kemudian ini kalau kita pretelin ya, ini pokoknya isinya ada sosis, sayur, kol. Kemudian ini kayaknya bakso sih ya, bakso goreng kayaknya. Iya, jadi dimasak, diracik jadi satu. Hasilnya gini guys, mantep-mantep. Makan yang pedas-pedas kayak gini, aku jadi teringat ya. Sebelumnya kan saya sudah cobain juga bakso yang pedas itu di Rumah Bakso. Bagi yang belum lihat, langsung aja klik tag di atas ya. Itu review saya mengenai Rumah Bakso, dan itu juga versi makanan kuliner pedas, di mana itu baksonya super juga. Kalian mesti cobain juga di sana. Kalau nasi gila ini, pedasnya juga nonjok banget, mantap. Bagi yang suka kuliner-kuliner pedas, kalian cobain ke sini. Harganya juga top ini, nggak mahal. Kalian lihat aja pricelist-nya ya. Porsinya jumbo banget, guys. Mantap. Ini kayaknya ada yang kurang nih. Saya lagi mau cari
tambahan. Ini di depan saya udah ada kerupuk. Tidak lengkap kalau nggak makan kerupuk, guys. Kasihin kecap. Mari makan. Kayaknya dari zaman dahulu, kerupuk seperti ini mantap banget. Paling mantap, guys. Jajanan zaman sekolah dulu. Minum dulu, guys, pedas soalnya. Di area Serdam ini, Sungai Raya Dalam di Pontianak ya, kuliner di malam hari itu pokoknya gampang banget. Dan sepertinya tadi sempat saya lewat, ada beberapa tempat makanan menarik lainnya ya. Ada review makanan lainnya yang berasal dari Serdam ini ya. Kalian nantikan aja terus. Makanya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian dapat notifikasi terus mengenai video makanan-makanan enak seperti ini setiap minggunya, guys. Mantap pokoknya. Oke, sambil kalian nunggu, saya habiskan. Cuman ini agak lama ya. Ternyata porsi jumbo yang aku pesan ini, porsinya super jumbo. Jadi ini seperti istilahnya dua piring ini. Kalau biasanya kita pesan jumbo itu kan 1,5 lah. Kalau misalnya kita hitung-hitungan ya. Nah, ini sepertinya jumbo itu seperti dua porsi. Wah, nggak bakal rugi, guys, kalau kalian pesan jumbo ya. Yaudah, langsung aja saya habiskan ya. Mari, guys. Wah, puas banget, guys. Ini porsinya jumbo banget. Rasa pedasnya mantap. Ini saya pesannya yang pedas sedang ya. Bagi yang gak kuat pedas, jangan pesan yang versi pedas. Ini yang pedas sedang aja udah, wah, pedas banget. Apalagi kalau yang pedas beneran ya. Wah, bisa melayang jiwa itu. Bisa dead KO. Tapi seru. Kalian coba aja mampir ke sini. Cobain sendiri nasi gila di sini ya. Samping Batara 3 ya. Sekian deh untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan terus video-video menarik minggu depan ya. Yo, guys.